Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channelnya aku, Ayesha Mafaza Azzahra. Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana sih caranya biar gajian, setiap gajian uang itu nggak cepat habis. Nah, jadi di depan aku ini ada, cantik kan packagingnya? Nah, itu kayak hampers, jadi cocok banget, bisa juga buat kado kalau yang mau nikahan, cocok banget ini. Penasaran kan apa sih yang ada di dalam box cantik ini? Yuk kita buka. Nah, jadi kita buka dulu yuk boxnya. Seperti ini, tara. Wow, apa sih ini? Duh, cantik banget nih, warna pink ya. Nah, ini tuh, nah ini adalah buku. Jadi ini buku aku custom di yang apa yang bisa bikin binder gitu. Jadi aku kasih nama money planner ya. Nah, ini tuh binder, ini ukurannya A5 seperti ini. Ini ada slot-slotnya, terus ini ada tempat pulpennya. Nah, terus nah ini nih. Jadi ini tuh tentang keuangan kita yang bisa di-planning ya. Nih. Jadi nanti aku akan kasih tahu caranya gimana ngeprintnya, terus sama saya belinya di mana. Ini tuh aku belinya di Instagramnya, yaitu ini. Aku buka ya. Nah, jadi aku belinya di Instagramnya, namanya Uang Planner. Jadi di situ nanti teman-teman bisa beli. Jadi belinya itu bukan kayak gini ya, ini udah hasil print-printannya. Jadi nanti kita saat beli itu dapatnya soft copy-nya aja. Jadi nanti kita ngeprint sendiri. Nah, cara ngeprintnya nanti kita butuhin itu kertas polos seperti ini. Ini jadi aku belinya yang ukurannya A5. Nih, A5 ya. Jadi kita pakainya nanti kertas polos. Nah, ini untuk hasil printnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nanti aku akan jelasin satu persatu ini itu apa sih dalamnya ya. Nah, udah. Terus jadi aku juga beli ini. Jadi kayak bag transparan gitu ya. Ini cocok banget buat naruh kayak nota-nota habis belanja gitu. Biar nanti sebelum kita record di sini di apa tadi di Uang Planner ini, kita bisa taruh dulu notanya di sini. Setelah itu kita ke bagian sini. Apa sini? Nah, ini tuh adalah, jadi nanti untuk keuangan kita, kita bisa taruh di sini. Nah, ini seperti ini pokoknya. Nah yang penasaran jangan lupa tonton sampai habis ya, karena insya Allah video ini bermanfaat. Karena nanti di sini tuh banyak info-info ya, gimana biar teman-teman itu kalau habis gajian itu nggak cepat habis uangnya, dan ada rekodnya dimana uang itu kemana aja, buat apa aja, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Sebelum lanjut ke video berikutnya, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan turn on the bell biar teman-teman itu nggak ketinggalan info atau updatean video terbaru dari aku, dan like, comment, dan share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Dan happy watching! Sekarang aku mau buka emailnya dari pihak Uang Planner. Nah, jadi kita belinya tuh bukan berupa hard copy, tapi nanti dikirim berupa soft copy. Nah, jadi teman-teman itu bisa ngeprint sepuasnya. Jadi cuman beli sekali, tapi kita bisa ngeprint sepuasnya. Nah, itu tuh manfaat dan keunggulannya di situ. Jadi teman-teman bisa sepuasnya deh pokoknya ngeprintnya. Dan ini tuh nggak boleh di-share ke siapapun ya, karena kita harus beli sendiri ya ke Uang Planner-nya. Dan ini karena sudah didaftarkan juga hak ciptanya, dan ini peraturan atau rule-nya dari pihak Uang Planner ya. Nah, dengan begitu berarti teman-teman itu menghargai hasil karya orang lain. Nah, karena teman-teman tahu sendiri kan, untuk menghasilkan suatu produk atau suatu barang itu butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman beli langsung ke Uang Planner, berarti teman-teman itu menghargai hasil karya orang lain, dan itu sangat baik. Nah, begitu. Nah, ini adalah contoh dari soft copy-nya. Jadi soft copy-nya seperti ini itu. Jadi nanti teman-teman bisa ngeprintnya dalam ukuran A4, B5, dan A5. Nah, aku nanti ngeprintnya ukurannya A5 ya, karena binder aku ukurannya A5, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini udah aku download tadi yang dari emailnya itu. Sekarang kita mau buka pakai application, yaitu Adobe Reader. Nah, kita tunggu dulu, dan nah, ini udah masuk ke aplikasinya Adobe Reader. Nah, ini tampilannya cantik banget ya, warnanya pink, pokoknya bikin semangat buat nulis. Nah, aku mau ngeprint yang bagian di meal planner-nya. Nah, ini nih di meal planner. Nah, untuk ngeprint, jadi teman-teman harus klik icon print itu, terus pilih bagian properties. Nah, pilih di situ ada ukuran A5. Nah, itu teman-teman pilihnya yang A5. Kemudian sama yang print quality-nya itu aku pilihnya yang high ya, karena pengen yang bagus, pilih yang high. Nah, terus habis itu kita klik OK. Itu sekarang kita ke bagian pick to print. Nah, di situ ada more option. Nah, jadi di situ ada pilihannya, yaitu bagian untuk ODD page. Nah, untuk kertasnya itu teman-teman untuk bagian bolongnya harus sebelah kanan untuk bagian ODD page atau yang untuk ganjil ya. Jadi nanti ngeprint semua yang ganjil dulu. Nah, kalau udah habis yang ganjil, nah kita balikin kertasnya untuk yang bolongnya sebelah kiri. Ini untuk bagian page yang even page ya, atau bagian yang genap. Nah, jadi untuk hasil dari printnya nanti kita jadinya printnya tuh bolak-balik. Nah, sekarang aku mau jelasin tadi yang ada di soft copy-nya. Nah, nanti di bagian soft copy-nya teman-teman dapat bonus berupa saving tracker ya. Ini saving tracker-nya. Jadi di sini tuh lucu banget, unik banget, dan ini kayak jar-nya tuh lucu, isinya love-love. Ini tuh bikin semangat buat kita itu nabung ya. Jadi di sini bisa tulis tabungan untuk apa, misalnya teman-teman untuk pergi haji. Nah, target jumlah tabungannya berapa, mau ditulis berapa, target tanggal akhirnya berapa. Nah, di sini ada metode menabung, love-love-nya itu nanti kita isi di sini. Kita penuhi nih, sejar ini dapat berapa sesuai target teman-teman ya. Nah, ini saving trackernya lucu banget, jar-nya lucu. Nah, di bagian Uang Planner ini menurut aku yang paling pokok ya dari soft copy ini, karena ini di sini nanti ada bagian yang buat kita itu mengatur keuangan kita. Nah, di sini ada tulisan "This Uang Planner belongs to". Nah, di sini kalian bisa tulis nama teman-teman ya. Nah udah, ini template dan desainnya itu bagus banget, warna pink, ini warna kesukaan aku. Nah di sini ada yaitu finance calendar. Nah di sini itu biasanya buat isi kayak tanggal berapa kita gajian, terus kapan kita harus payment air, bayar air gitu, terus bayar listrik gitu. Nah ini diisi bulannya. Nah di sini tuh ada yang bulat-bulat ini. Nah bulat-bulat ini tuh buat isi tanggalnya. Misalnya hari Senin tanggal 1. Nah di situ kita buat isi tanggalnya. Nah jadi semua itu dalam satu bulan tuh terschedule atau terplanning dengan baik, dan insya Allah kita nggak lupa kapan harus bayar air, jatuh temponya kapan gitu. Teman bisa isi di sini dan ini bermanfaat banget. Kemudian di bagian sini ada monthly cash flow and budget ya. Nah di sini itu ada penghasilan, sumber. Nah di sini bisa dikasih jadi penghasilan teman-teman dalam satu bulan dari siapa, misalnya gaji suami, terus sampingnya mungkin dari YouTube, apa dari bisnis atau dari apa gitu penghasilan teman-teman dalam satu bulan. Nah nanti dijumlah di sini jumlahnya, misalnya gaji jumlah 300.000. Nanti totalnya tuh di bagian sini. Ini bagian total ini buat jumlah seluruhan dari penghasilan kita. Nah terus bawahnya itu ada transfer. Nah ini ada lembaga. Jadi nanti gaji kita itu mau ditransfer kemana, misalnya maksudnya dari penghasilan kita itu biasanya dalam sebulan itu mau ditransfer kemana, misalnya lembaga, bank apa, tujuannya buat nabung, pendidikan anak atau apa, jumlahnya berapa, keterangannya sudah bayar, terus checklist gitu. Nah di sini bagian bawah ini tabungan. Kenapa sih bagian tabungan atau investasi ini yang pertama ya, karena tahu sendiri biasanya kita itu kadang nabung, nanti nabung sisa duit penghasilan aja berapa gitu. Nah akhirnya ujung-ujungnya kita nggak nabung gara-gara udah uang tuh kemana-mana. Nah diusahakan sebelum kalian itu membagi uang kemana-mana, ya maksudnya dibagi-bagi gitu. Nah jadi usaha ini tuh udah ada buat kita nabung untuk pertama kali. Nah jenisnya apa, anggarannya berapa, 500.000, sebenarnya 500.000, selisihnya berapa gitu. Nah nanti totalnya berapa. Nah sisa penghasilan ini dari udah dikurangin ke uang transfer dari tabungan, dikurang-kurangin, jadi sisa penghasilan kita tinggal berapa gitu. Itu buat ngisi kolom sisa penghasilan ya. Pokoknya dikurang-kurangin dari uang penghasilan kita tadi yang paling awal, dikurangin dari transfer, apa dari tabungan, ada berapa gitu. Tinggal berapalah uang kita gitu. Nah di sini juga ada kolom hutang atau cicilan. Nah mungkin teman-teman yang ada hutang atau cicilan ini bisa diisi ya, terus nanti dikurangin lagi seperti biasa. Nah di bagian sini ada yang namanya monthly cash flow and budget lagi ya. Nah di sini goalnya apa, jadi tujuan dari teman-teman itu uangnya buat apa gitu, misalnya tercapai semua gitu tagihannya. Nah di sini jenis biasanya setiap bulan tuh pasti ada banyak tagihan ya, kayak bayar listrik, bayar air, bayar internet. Pokoknya di sini tuh diisi semuanya, terus tanggal berapa bayarnya, terus atau jatuh temponya tanggal berapa, anggarannya berapa, 500.000, mungkin kita dalam satu bulan kita anggarin bayar air 200.000 misalnya. Nah anggarannya 200.000 sebenarnya, ternyata bayarnya cuma 100.000, oh masih ada selisih 100.000. Nah 100.000 ini bisa buat ditabung lagi atau buat simpanan gitu. Nah kebutuhan, nah di kolom kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup ini juga bisa diisi kayak belanja ya kita belanja mingguan, belanja sayur, nah anggarannya berapa gitu, terus belanja bulanan masuknya ke sini biasanya, terus kayak transport untuk berapa, uang jajan berapa gitu. Nah udah. Ini juga ada monthly sinking fund. Jadi monthly sinking fund itu kayak uang. Jadi uangnya itu tuh kita nabung. Nabungnya itu terserah sesuai kita. Misalnya 5.000. Sinking fund itu kayak kita mau apa? Kayak uang tapi misalnya buat liburan kayak gitu. Uang darurat kayak gitulah. Isi-isinya uang darurat, jadi nanti misal kalau ada darurat kita bisa langsung ambil aja dari sini gitu, dari sinking fund ini, emergency kayak gitulah pokoknya, uang-uang darurat gitu. Nah ini ada juga monthly shopping list. Jadi ini tuh kayak budget sesuai kita itu kayak mau belanja gitu tapi nggak masuk ke dalam kebutuhan sehari-hari. Misalnya kita mau beli baju gitu, beli sepatu. Nah nanti teman-teman masukinnya di monthly shopping list ini. Jadi uang satu bulan itu nggak apa ya? Jadi nggak sia-sia gitu, kemana sih uangnya, kemarin beli apa gitu, lupa gitu. Nah jadi teman-teman bisa planning di sini, oh mungkin bulan depan atau bulan ini kita belinya apa, mau beli sepatu, tulis di sini sepatu gitu, harganya berapa gitu. Jadi ini benar-benar terplanning ya, uang kita terplanning. Nah, di sini ada daily expense tracker. Nah, di sini bisa kasih kayak belanja sehari-hari kita yang nggak terduga ya. Kayak belanja kecil-kecilan. Misalnya beli apa gitu, beli uang jajan, beli bakso, beli mie, beli buku gitu. Nah, ini tuh yang nggak yang apa? Yang uang tak apa ya, kayak uang tapi yang daily gitu. Jadi kalau aku sih biasanya di sini tuh suka buat nulisin deskripsi uang mingguan satu. Misalnya kita belanjanya sayur apa gitu. Nah ditulis nanti misalnya hari ini belanjanya 5.000, sisanya berapa gitu. Kayak gitu. Biasanya aku isinya kayak gitu. Nah ini banyak banget daily expense trackernya sampai bawah kayaknya. Tuh di sini ada yang terakhir adalah monthly review. Jadi nanti yang terakhir biasanya di akhir bulan kita nge-review gitu. Review berapa habisnya uang kita, kategorinya buat apa aja, terus uangnya kemana aja, terus nanti itu bakalan ketahuan anggaran yang melebihi dari penghasilan kita. Terus kita itu apa, bocor-bocor halusnya itu ketahuan gitu. Oh ternyata kita tuh lebih suka jajan dibandingkan menabung, atau oh ternyata bulan ini tuh kebanyakan belanja online atau apa gitu. Nah nanti tuh ketahuan di sini gitu. Jadi uang kita itu insya Allah terplanning dengan baik. Mungkin agak ribet ya untuk nulis begini, tapi insya Allah kalau kalian udah terbiasa ini bakalan membantu banget buat membantu keuangan di rumah tangga teman-teman. Nah, di bagian this meal planner ini adalah bagian yang benar-benar membantu banget buat ibu-ibu. Kenapa? Karena di sini itu bakalan terorganisir banget masalah belanja. Nah, di sini itu ada daftar belanja bulanan. Nah, di sini teman-teman bisa isi, kan biasanya kita tiap bulan itu pastikan belanja bulanan ya ke supermarket gitu buat beli kebutuhan sehari-hari kayak sabun, deterjen, terus susu atau apa itulah pokoknya. Nah, di sini teman-teman sebelum pergi ke supermarket diusahakan tulis dulu apa belanja yang dibutuhkan dan benar-benar dibutuhin ya, karena kalau nggak ditulis biasanya suka aku pengen ini, pengen diambil gitu, jadi uang tuh kadang suka nggak ketahuan belinya apa gitu. Nah, dengan catatan di sini jadi teman-teman tuh nggak kalap gitu kalau mau belanja dan terorganisir gitu. Nah, ini juga ada lanjutannya ya. Nah, di sini nih bagian yang paling aku suka. Jadi siapa yang ibu-ibu suka bingung nih, biasanya besok masak apa sih ya, masak apa. Nah, kadang-kadang itu suka bingungnya bingung mau masak apa besok. Nah, kadang kalau nggak ditulis kayak gini suka belanja atau uang budget tuh suka berlebih gitu dari sesuai penghasilan kita gitu. Jadi dengan adanya weekly meal planner ini benar-benar terorganisir. Jadi kita mau beli apa besok. Nah, misalnya Senin kita isi masak sayur asem sama ikan goreng sambal terasi, enak ya. Nah, itu teman-teman tulis tuh dalam seminggu besok mau planning masaknya tuh apa, ditulis di sini. Nah, jadi ketahuan oh seminggu tuh butuhnya duitnya segini, sesuai nggak sama budget kita gitu. Atau kalau nggak pengen masak atau mau go food juga tetap ditulis di sini. Jadi tetap terorganisir gitu. Jadi uang juga ketahuan belanjanya apa aja gitu. Nah, kadang kan suka bosen juga kalau masak, misalnya mau go food, nah tulis aja di sini juga bisa gitu. Nah, bulan, terus anggarannya berapa, tempat belanjanya di mana, anggarannya berapa, sebenarnya kita makainya berapa, selisihnya berapa, nanti ketahuan gitu. Nah, ini dibikin weekly meal plannernya sesuai dari satu bulan itu ada berapa minggu. Nah, gitu. Udah deh, jadi insyaallah terplanning dan terorganisir dengan baik. Nah, di bagian sini ada catatan tagihan bulanan. Nah, untuk bagian ini menurut aku ini nggak perlu di print setiap bulan ya, karena ini hitungnya per tahun. Jadi ini biar kelihatan itu per tahun. Jadi catatan kita per tahun gitu. Nah, tagihan jadi ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu adalah bulan ya. Nanti di checklist gitu. Kalau udah bayar, misalnya tagihan pertama bayar listrik tanggal 1 bulan pertama udah bayar di checklist gitu, jadi ketahuan dalam setahun itu jumlahnya berapa gitu. Nah, terus nih catatan random, terserah teman-teman menyatet. Apa gitu. Nah, di sini juga ada catatan pinjaman. Mungkin teman-teman yang ada pinjaman bisa ditulis di sini. Nah, ini lengkap banget. Jadi ini tuh nggak perlu di print dalam sebulan. Jadi ini printnya sekali aja. Buat 1 tahun. Nah, ini ada catatan tabungan juga tuh, tahun berapa, tabungannya untuk apa. Nah, ini tuh catatan tabungan. Nah, ini bisa buat catatan-catatan. Sekarang kita lanjut ya untuk bagian ini yang tadi penasaran buat apa sih ini binder satu lagi ini. Yuk kita tonton videonya. Dan sekarang aku mau review itu smart envelope ini. Teman-teman bisa belinya di zahramedia.id Instagramnya itu ya. Nah ini tuh membantu banget buat teman-teman yang tadi udah bikin planning dalam sebulan uangnya itu buat apa aja. Nah dengan smart envelope ini jadi teman-teman itu bisa ngatur keuangannya. Jadi dibagi-bagi uang air sekian dimasukkan ke dalam envelope-nya nih. Kayak gini. Terus ada juga ini namanya jadi buat catatannya itu cardnya ini tuh buat naruh jadi buat nyatet jadi kita tuh habis berapa, uangnya dipakai buat apa gitu. Jadi ini card ini fungsinya buat bantu sisa atau hasil dari sisa dari isi amplopnya itu berapa gitu. Nah ini motifnya juga cantik banget, motifnya kekinian dan ini menarik banget ya, nggak ngebosenin gitu. Jadi ini bagus banget menurut aku. Nah kita buka ini dari envelope-nya atau binder envelope-nya ini. Jadi sebenarnya ini lebih ke wallet organizer. Jadi kita bisa taruh envelope tadi di wallet organizer ini tuh, jadi lebih tertata rapi, uangnya tuh nggak kecampur sama uang yang lain, jadi lebih terorganisir lagi ya yang pastinya. Nah ini membantu banget biar kita uangnya nggak berjajaran kemana-mana. Nah dan uangnya itu tetap rapi ya karena tuh udah disesuaikan dengan ukuran uangnya. Nah itu ada kayak buat label dari setiap envelope-nya. Jadi teman-teman bisa isi envelope pertama itu buat isi apa, uang air atau uang bayar listrik atau uang jajan mungkin atau apa gitu. Jadi uangnya nggak kecampur sama uang yang lain gitu. Nah tuh cantik dan mudah.